Okey geng, assalamualaikum. Saya Zamir Omar. Hari ni aku live nak ambil sim pasal ni mai daripada kampung bawah KL lah. Okey, Kuala Lumpur. Macam pakai kotak kasut, kotak apa? Walkabout.com.my. Aku tak tahu lah kotak apa. Dia kotak kasut, dalam ni ada kamera. Brother ni setahu aku dia duk ambil gambar sport. Termasuklah motocross, okey. Bila dia tahu aku duk buat, kamera dia tak berapa nak mampu nak ambil gambar spot, dia jadi blur, tak sharp dan sebagainya kan. Jadi bila dia tahu aku boleh tuning, okey, bila dia tahu aku boleh tuning, so dia hantar aku supaya nak tuning. Tuning ni macam mana? Okey, dia ada empat level. Level 2, 3, 4, 5. Okey, setiap level ni dia berbeza harga. Okey, tu nombor 1. Dia berbeza kekuatan, tu nombor 2. Apa yang berlaku bila buat tuning? Okey. Autofocus hang jadi lebih laju daripada biasa. Focusing hang jadi mudah, sharp. Okey, gambar hang lebih sharp, color hang indoor, outdoor, siang, malam, pagi, petang. Senang pakai satu color, tak payah nak tukar-tukar, nak pening apa semua. Kemudian kalau ada hang tangkap gambar shoot yang warna hitam, texture hilang, benda tu akan nampak lebih detail. Paling best, ISO hang boleh pump lebih tinggi. Kalau hang tak pump lagi tinggi pun, contoh let's say hang maintain 500, 1000, 2000. Image quality hang jadi lagi best. Untuk fotografi, kita mahu benda-benda tu. Okay? Jadi, biasanya benda-benda tu, hang kena beli kamera lain. Contohlah, lah ni hang pakai Nikon. Contoh, okay, D3. Hang nak up lagi best. Hang nak pakai D4. Hang nak pakai D5. Berapa banyak duit, berapa ribu hang nak spend. Spend kan? So, bila hantar dekat aku, ok, hang tak perlu tukar body pun, kita boleh upgrade supaya body hang mampu buat kerja-kerja berat. Faham? Kalau tak faham lagi, rajin-rajin tengok video aku. Sebab TikTok aku hampir nak kena block. Dah 2 warning. Sebabkan video-video motor yang aku nak buat. Ok, yang paling mudah, paling senang, tengok dalam YouTube channel aku, Zamir Omar di DSLR TV. So far packing ni okey lah. Lulusan simple, cuma tak ada suara cinta je, tapi aku tahu apa yang nak buat. Okey. TikTok aku masih belum kena ban. Yang percaya Zamir Omar masih yang boleh jumpa. Aku nak kena buat backup kot, sebab kena lagi satu aku kena ban terus. Okey. Kemudian Instagram aku Kamera Repair Malaysia. Apa boleh tengok dalam tu. Paling mudah apa tengok dalam TikTok, dalam Facebook lagi. Apa tengok dalam YouTube Zamir Omar di SLTV dalam folder kamera. Kalau hampa nak ilmu kamera, kalau hampa tengok folder lain, lagi hampa dapat ilmu-ilmu lain pula. Okay, sebab aku campur macam-macam. Alright. Ataupun follow Facebook personal ni. Okay, walaupun tak like komen sebagainya, Facebook personal ni Zamir Omar. Okay, Facebook personal, bila aku buat live, aku cerita pasal fotografi apa semua, hampa boleh baca, hampa boleh dengar. Ambil je yang tu buat ilmu kan. So, rajin-rajin tengok video aku yang lama-lama apa semua, insyaAllah aku akan diberi kefahaman. Kamera yang dihantar kat aku ni adalah kamera Nikon D7100 dan lens 1750 Tamron. Okay, sorry to say, bukan nak merendahkan diri dan sebagainya. Aku review sikit sementara line tengah elok. Okay, brother ni kata aku dia shoot video. Aku assume, sorry, dia shoot sport. Aku assume dia ada lens-lens lain. Sebab apa? 1750 bukan lens sport. Okay, dia memang terkenal slow. Dia memang terkenal slow. Dia tak sharp. Color dia tak best. Yang tu memang tak boleh buat apa. Yang ni memang tak boleh buat apa. Okay, kena faham kat situ. Kurang-kurang lah. Kalau kita tak cukup modal, beli 7300 ada duit, beli 7200 Siapa aku kata, kalau tak cukup modal 7300 dia murah. Sebab aperture dia 4.5, 5.6, 6.3 something. 7200 dia ada dua. Satu F4, satu F2.8. Tapi kalau Nikon, dia 2.8 sahaja. Ada F4. Aku ingat lupa. Aku salah maju. Okey. Kemudian, kalau ada duit lebih sikit lagi ke, dan sebagainya, untuk shoot yang siang, yang mata cahaya, pencahayaan cukup. Contohlah, orang race motocross. Brother ni duk ambil shoot motocross kan. Mana ada orang race malam-malam kan? Mungkin ada. Ada yang sebahagian apa semua. Tapi kebanyakan orang shoot siang. Siang, hang cari 200-500mm Nikon. Tak payah duk beli Tamron, tak payah duk beli Sigma dan sebagainya. Okay?
beli Nikon 200-500mm, dia murah sikit. Dia punya aperture aku lupa. Dia memang laju gila. Baru tekan dah sharp. Macam dah ambil gambar. Yang tu memang memang aku recommended. Walaupun aku tak ada lens tu, aku pernah pakai. Memang aku teruja weh. Sangat teruja. Dia punya teknologi memang lain macam. Dia punya aperture 5.6 kot. Cuba ambil Google. Okay, dia ada VR apa semua. Pakai lens tu. Sebab lens tu, harga baru dia aku tak sure. Harga second hand dia kalau tak silap aku 2,000 ke 3,000 atau 3,000 lebih. Untuk fotografi murah. Sangat murah. Sangat-sangat murah. Sebab apa dia boleh cover 200-500mm. Dia lens full frame, hang boleh pakai kat body crop. Okay? Kemudian kalau hang ada banyak duit, belilah 300mm 2.8. Beli 400mm 2.8. Saya juga. Sekejap aku lupa. Jangan kacau aku. Banyak. Beli 600mm F4 dan sebagainya. Okay, yang tu memang spesialis untuk sport. Paling best 400mm 2.8. Okay? Kalau main Penang, nak sewa, nak test, boleh main cari aku. Aku dah lens-lens tu. Okay? Kalau empat nak rasa lagi nak beli, payah kan? Second hand hampir tak jumpa. Nak beli baru, reban. Beli baru mahal gila kan? Second hand RM10,000. Dia punya harga baru pun RM10,000. So, empat nak try, boleh main cari aku. Okay? InsyaAllah. Boleh cuba. Kemudian aku review. Okey. Body dia, lens dia, aku boleh bagi markah 9/10. Agak cantik. Nampak tengok ni hari. Memang cantik. Memang cantik. Weh, Ajuk. Race malam ke bawa motor malam? Race malam-malam. Yang aku tahu, ha, race pakai slipper. Aduh. Lama tak pergi tidur kamera ni. Ni cuti sekolah lagi lah serabut. Sehari aku lalu weh. Lagi petang aku lalu tapi aku tak boleh nak jumpa hang. Datang urusan kerja. Aku bertolak lepas main Jumaat. Kalau paling awal aku bertolak pukul 3. Paling lambat aku estimate lah pukul 5. Kalau boleh aku tak mau bertolak malam. Memang aku lalu tapi aku tak boleh nak jumpa hang hari ni. Hang ada KL ke? Hang ada Cameron? So far lens ni cantik. Filter dia kurang cantik. Habis tu coating dia sikit lah. Tak berapa lawa. Ada habuk. Kalau ikut rupa, aku nak kata lens ni tak pernah dibuka, aku agak was-was. Aku nak kata pernah buka pun aku agak was-was. Sebab apa? Terlalu cantik dia punya skru. Tak perfect, tak perfect. Mungkin tak pernah buka. Mungkin pernah buka. Aku tak ada jawapan. Sebab cara dia buka macam aku buka. Cik, nak abang aku buat elok lah. So far ada haze sedikit. Mungkin ada fungus atau fog tompok dua. Masa aku cuci baru aku boleh tahu. Okay. Depan memang ada haze. Ni adalah lens 17-50. Silap nak atas 18-200 bawah. Wah, gila. Okay. Kita servis balik nanti. Dia ni. 17-50 dia ada dua. Satu yang ni version lama, version baru sikit dia ada tulis VC. Kalau apa peminat lens wide 2.8 Tamron, kalau boleh elakkan pakai dia ni, beli yang ada VC. Yang ada VC tu yang ni 67. Okey, 67mm. Dia ada VC tak silap aku 72mm, dia besar sikit. Dia punya coating, dia punya sharpness. Aku tak ada noja. Tak faham, memang aku tak ada roja. Aku rushing masa. Dia punya sharpness, dia punya color, okay, dia punya quality, berbanding dia ni, yang tu 5-6 kali lebih bagus. So, lebih baik ambil cari yang tu. Yang ni bukan tak bagus. Dia okay. Dia lebih okay daripada kit lens Nikon lah. Ha, takat tu lah kan. Aku rushing masa je. Sebab ada destinasi aku nak kena sampai. Berjanji. Oh, dalam dia pasal boleh macam ni. Sebab dia hantar my service. Macam raput. Dia punya span-span macam raput. Okay. Kamera nice. Kesilapan di sini dia bagi aku bateri. Eh, sorry. Dia bagi aku memory card. Apa yang mampu. Memory card dia pula 64 gig. Kalau rosak, hilang, aku tak ganti. InsyaAllah tak hilang lah kan. Aku buat balik.
Aku kalau sempat sebelum sampai atau time sampai aku roja tu tukar mic ang. Hari yang aku tak sempat, tak boleh buat apa aja. Jenis mai lalu pi balik hari lah apalah, bawa orang jenuh ah. Okey, dah on. Nak tengok kamera dia berfungsi ke tak. Oh, lagi mistik. Ada gambar nasib baik lah. Ini gambar-gambar motocross yang dia ambil. Jom nampak, dekat boleh nampak. Oh, macam jadi macam over expose kan. Tapi gambar dia tak elok lah. Gambar motocross yang dia ambil. Wih, ya, ni bukan tak sharp, ni tak jadi tu. Siang dia. Tak jadi tu, blur. Nampak-nampak dia macam sharp. Tak jadi tu. Wih, ni jahannam. Oh, sayang lah. Oh, gambar dia banyak teruk. Kalau ikut gambar ni, siap ada back focus. Back focus yang menyakitkan hati. Kalau jadi, jadi lawak. Tapi yang back focus memang teruk gila-gila. Okay. Motor siapa ni? Rally. Motor siapa ni? Aku kacau buat tengok lah. Motor siapa ni? Plate VBF1408. Warna hitam. CRF Rally. Handsome. Lampu dia punggai siap-siap. Oh. Okay. So. kita servis. Yang ni memang tuning. So far dia bagi tahu kat aku. Aku minyak rambut pun aku tak pakai. Masa rambut pendek, rambut panjang mana aku jenis pakai minyak. Aku bukan macam. Aku memang jenis rambut lebat, keturunan aku. Okay. Tanya aku pergi jawab, aku lupa dah. Okay, sorry geng. Siapa-siapa yang tengok, aku memang masalah bila aku tak boleh. Itu yang bila orang komen, jarang aku baca. Bila aku baca, aku mudah terganggu. Aku nak sembang betul. Okay. Aku ingat dah. Saya ajuk lah. Ajak kacau. Okay. Nampak aku lupa. Okay. Owner ni dah suruh aku tuning. Dia suruh tuning level 3. Sebab aku betul dia, untuk dia punya situasi, dia memang wajib buat level 5. Tapi dia kata kewangan problem dan sebagainya, dia nak buat level 3. Aku explain lagi sini, lagi sekali kat sini. Kalau dia tengok, kalau tak aku nanti tunjuk video ni. Okay. Bila kita buat level 2, level 3. Contoh, kita buat level 3. Kita buat level 4 dan sebagainya. Okay, aku saya ambil 2. 2 bila nak up level 3, bukan tambah sikit, kena tambah 100% dia punya amount. Okay. Habis tu 3 pilih 5, kena tambah 100%. Jadi hang kerugian sebenarnya kat situ. Sebab apa? Kadang-kadang orang tak yakin. Tapi bila lepas tune pakai, wish, yang ni best ni, dia dah dapat rentak, terus dia nak ambil maksimum. Ramai jadi macam tu. Okay. kemudian, hang dah keluar 2 kali modal. Kan? Contoh saya lah kata, yang ni 100, yang ni 300 contoh. Modalnya jadi 400. Sebab 100 tambah 300, dia bukan 100 tambah lagi 300, apa? Tambah lagi 200 bagi jadi 300. Dia tak macam tu. Dia fresh. Kalau hang ada modal dia ni, terus ambil level 4 minimum ataupun ambil level 5. Minimum aku suggest level 4. Dia ambil level 3. Tapi terpulang kat owner ni lah kan. Sebab tengok gambar dia, tengok lens dia. So far kita dah tahu penyakit dia. Dia nak pakai level 3 juga boleh, tak ada isu pun. Okay. Cuma kalau lebih bagus, up yang lebih tinggi. Minimum 4 ke 5. Aduh. Jadi dia kerja duk kacau aku lah. Okay, takat tu aku explain. So far kalau hampa ada soalan fotografi, nak servis, nak repair, nak tanya, hampa WhatsApp aku. Jangan call, aku memang tak angkat. WhatsApp call pun aku tak angkat. Message. Okay, message 0175999914. InsyaAllah aku jawab. Let's say dalam masa 24 jam atau 48 jam ataupun 36 jam, aku tak jawab. Hampa message balik. Mungkin aku terlepas pandang kan, ramai orang, jadi kita serabut, kita lupa. Okay. So, nombor aku satu je, 0775999914. Okay. Simpan. Yang lain-lain. Kemudian kalau katakan hampa nak walk in, nak jumpa aku. Nak jumpa aku, wajib buat appointment. Macam mana buat appointment? Hari ni nak jumpa. Pukul 5 sehari. Baru buat appointment orang kata pukul 12 tengah hari ke kan. Bukan 2-3 hari awal. Tak perlu macam tu. Dengan aku mudah aja. Tapi kalau hampa nak post 365 hari, boleh post. Selagi mana aku masih ada dalam Malaysia ni, nak cuti sekolah. Saya tak bilang, selagi mana aku ada kat sini, 24 jam lah buka. Okay? Tapi kalau kata aku ada kat tempat lain, dalam Malaysia ke, luar Malaysia ke,
hangpa boleh post, tapi kalau hangpa nak jumpa aku, tak dapat jumpa. Kadang-kadang hangpa contact aku, tak boleh nak contact. Aku hilang tu daripada radar. Okey. Cuti sekolah. Faham-faham lah. Okey. So, takat tu je aku lah. Dah panjang aku sembang. Dia silik nak angkat phone. Dah laju. Phone aku boleh angkat. Dah lah suara tak dengar. Phone buruk. Phone lama. Tunggu hang sponsor main bagi. Phone sebiji tak bagi-bagi. Jadi macam ni lah. Aduh. Sian kat aku wujud. Phone lama. Bateri pun rosak ni sehari 5-6 kali cas. Seram. Okey. So, kalau tak ada siapa-siapa nak sembang, duduk layan ajib seorang ni je. Nanti kita pergi kamera, kita sembang panjang-panjang lah. Aku tutup dulu video ni. Hari ni aku buat kerja sampai pukul 12 je guys. Minta maaf. Selepas tu aku nak hilang saat sebab aku ada urusan penting luar Penang. Okay? So, ciao. Bye-bye. Assalamualaikum.